Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Fauzi Zain. NIM saya 18109122100017. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Ini adalah video saya yang kelima. Kali ini videonya berjudul tentang penelusuran pustaka. Penelusuran perpustakaan yang pertama adalah pembatasan tinjauan pustaka. Dalam pembatasan tinjauan pustaka ada 4 cara, yaitu yang pertama adalah membuat outlet, yang kedua membuat literatur, yang ketiga menyusun dengan bahasa sendiri, yang keempat melihat umum bagian judul. Penelusuran pustakaan yang kedua ialah penggunaan tinjauan pustaka. Penggunaan yang pertama ialah mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan kita teliti. Penelitian tersebut menjawab permasalahan dan merancang metode penelitian. Yang kedua adalah memberi gambaran tentang penelitian yang akan kita buat. Kegunaan yang ketiga ialah mengungkapkan sumber-sumber data yang mungkin belum kita ketahui. Sudah. Satu. Kegunaan yang keempat ialah mengenal para peneliti-peneliti ilmiah yang terdahulu, yang belum mungkin saja belum kita ketahui. Dan saat kita meneliti penelitian ilmiah tersebut, kita mengetahui nama-nama para peneliti-peneliti karya ilmiah. Kegunaan yang kelima ialah memperlihatkan kedudukan yang akan kita lakukan. Kegunaan yang keenam ialah mengungkapkan ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Penggunaan yang ketujuh ialah mengungkapkan keaslian penelitian, yang berarti bahwa penelitian kita tersebut berbeda dengan penelitian yang telah ada. Penggunaan yang terakhir atau yang kedelapan ialah mampu menambah percaya diri karena kita mengetahui penelitian yang akan kita bahas. Dalam isi tinjauan pustaka ada 4 macam. Satu. Isi tinjauan pustaka yang pertama adalah hasil penelitian yang relevan. Kan lebih baik jika penelitian kita berdasarkan pada penelitian yang primer, yang berarti berdasarkan pada penelitian yang telah ada. Adapun juga penelitian sekunder yang berarti berasal dari jurnal atau buku-buku teks. Hey!
tinjauan pustaka. Yang kedua ialah landasan teoristik. Bahan-bahan kajian. Bahan-bahan kajian teoristis pustaka diangkat dari berbagai sumber seperti jurnal, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, laporan, buku teks, dan banyak lagi seperti yang lain-lain. Isi tinjauan pustaka yang ketiga ialah kerangka umi. Pemikiran. Isi tinjauan pustaka yang ketiga ialah kerangka pemikiran. Berdasar pada latar belakang masalah, lalu lalu dilanjutkan oleh teori dari penelitian terdahulu, kemudian dirumuskan dalam bentuk kerangka atau konseptual. Isi tinjauan pustaka yang keempat atau yang terakhir adalah hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara atau pemikiran masih sementara mengenai pertanyaan yang diajukan. Hipotesis tidak selalu perlu ada dalam penelitian, seperti penelitian yang bersifat penjelas atau penelitian yang bersifat gambaran. Penelusuran kepustakaan yang terakhir ialah cara penelusuran kepustakaan. Kita bisa menelusurnya dengan mendatangi perpustakaan seperti perpustakaan daerah atau cabang, mencari buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Atau kita juga bisa mencarinya secara online di internet seperti e-book dan tempat-tempat itu. Google Scholar. Iya. E-book dan Google Scholar. Udah gitu aja. Demikian materi yang saya sampaikan pada saat ini, pada kali ini. Jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira teman-teman.